Okay, assalamualaikum, selamat petang dan ini video yang kedua guide dalam GTA penyamun squad RP. So ini saya akan tunjukkan tutorial mengenai engineer. Okay, apa yang perlu korang buat untuk first step adalah pergi ke job center. Okay, job center yang ada di tengah-tengah map. Kalau korang tengok tengah-tengah map, memang warna ungu ni, huruf I ni. Okay, so saya sampai kat sini dan korang perlu masuk ke dalam. Okay, masuk ke dalam and tekan E. Tekan E, ada tulis kat sebelah kiri atas dan disuruh press E to access the sub job center. Jom kita akan pilih paling bawah lah, engineer. So lepas kita pilih engineer, kita dah dapat new job. Okay, right, so kita keluar. Kita tengok map balik. So yang ni yang ke step yang kedua. Step yang kedua anda perlu ke atas. Sama macam tempat ayam, macam video yang sebelum ni. Korang kena pergi ke tempat yang ada ni. Kita tekan eh. So gambar yang ni lah. Kalau korang tengok dalam map, ini gambar dia. Perlu ke sini untuk mulakan pekerjaan engineer. Alright. So kalau korang, okay siap. Kalau korang lihat dekat sini pun dia ada tulis eh. Dia ada tulis start. Mari kita tengok kat sini, engineer start engineer job. So kat sini kita akan start mulakan engineer job tu. Alright, so jumpa di sana. Okay, so dah sampai ya tempat engineer ni. So kalau kita tengok dalam map, memang ada gambar kilat tu, gambar kilat tu. Okay, so apa korang buat, korang akan nampak ada biru, warna hijau ni. Sorry, warna hijau. Pergi ke sini and tekan E. So take service. Okay, so dia akan tukar perayaan lah, automatic. Alright, so kalau kita tengok situ ada tulis please F10 to start the job. So yang mula-mula, kalau kau tekan F10 memang tak boleh lah, sebab kita kena dalam kereta dia. Okay, dalam van dia, van ke lori, tak salah saya. Okay, so ini tempat untuk kita punya payslip. Okay, untuk bayar gaji. Okay, ini untuk spawnkan lori. Kita tekan E. Okay, power and water truck. Tekan. Okay, itu kita spawn sini ya. Okay, so kalau kita lihat kat dalam ni, tak ada apa-apa kita nak buat mission kan. So kita kena perlukan tekan kepada keyboard lah. Tengok kat keyboard, kita tekan F6. Okay, F6 tu. Okay, terus ada lah. Alright, so kalau kita tengok dalam map, ada warna hijau, warna kuning. So kita kena buat ke destination ini. Okay, so semua sekali destination dia adalah lebih kurang 15 destination saja. Okay, so saya akan habiskan 15. Okay, jumpa untuk last job lah. Okay. Halo, apa lagi le? Okay. Okay, so dah sampai kat sini. Yang ni yang mission pertama. So belum habis lagi lah. So saya nak tunjuk dia punya cara untuk buat kerja ni. Buat apa? Kita pergi ke kuning. Okay, nampak ada tulis kat situ, please E to inspect this, inspect the work site. Okay, so tekan E saja. Okay, dia akan baca-baca apa semula. Nak jual kat mana? Aku dah ni part tu. Okay, so ada dengar suara-suara background tu, suara-suara in-game. Okay, dia ada buat tu, dia ada warna purple kan? Dia ada repair tu dekat kuning ni. And dia akan appear dekat sebelah kiri bawah, dekat bawah, dekat atas map tu lah. Okay. Polis tak ada, gerak. Okay, so dia kata new highlight has been highlight to your GPS and the repair has been finished, move on. Okay, maksudnya dah habis selesai, so kita akan pergi ke next destination. Alright. Okay, so ini lokasi yang terakhir. So dah 15 lah. So ini sekarang ni dah CTP dia dah 14. Okay, ini yang ke-15. Alright. Saya skip lah semua tadi. Saya skip video. So kita tengok habis yang dia punya ni.
And saya hanya mampu buat 15 sahaja. Lepas tu korang boleh tekan F6, tu akan cancel mission. Dan kita akan balik kepada ke sini, balik semula. Alright. Okay, jumpa di sana. Okay, so kita dah sampai. Kita dah buat checklist 15 payslip. Saya buat hanya buat 15 je. Okay, kita sampai ke sini. Okay, lepas dapat lori ni, kita pergi ke warna merah tu supaya dapat return balik dia punya lori ni. Okay. Alright, so lepas tu kita pergi ke sini. Maybe ni. Oh, so ada jet. Nganggu sikit jet ni. So ada tulis kat situ, press E to cache your city jet. Okay, kita tekan E je. And dia akan caching billing bill lah. So satu payslip tu dapat 450. Kita tunggu selesai plan. So, 7, 6, 5. Okay, so dia dah tulis no, you have no more bait to catch. Tekat X lah. Tekat X supaya dia cancelkan dia punya mission. Tadi dia pegang billboard kan. Okay, kat sini kita boleh tukar end service. Kita tengok end service pakai baju biasa. Alright. Okay, jadi itu saja untuk tutorial engineer. Okay. So, jumpa untuk video seterusnya.